Dewan Koperasi Indonesia Dekopinda Kota Sukabumi menyebutkan hingga saat ini tercatat 119 koperasi yang masih aktif dari total 397 unit koperasi di Kota Sukabumi, atau sebanyak 159 unit koperasi kondisinya mati suri, 119 sudah gulung tikar dan sisanya aktif. Hal tersebut dikatakan Ketua Dekopinda Kota Sukabumi Uung Rustiawan usai menghadiri pertemuan antara pengurus koperasi sekota Sukabumi hari Kamis pagi di Hotel Berlian Jalan Surya Kencana Sukabumi. Menurutnya, koperasi-koperasi yang sama sekali tidak aktif akan dikeluarkan dari database, tetapi pihaknya tidak punya kewenangan untuk membubarkan koperasi yang sudah gulung tikar atau tidak aktif tersebut. Selain itu, setiap pengurus koperasi diwajibkan mengikuti rapat anggota tahunan atau RAT, sehingga bisa dilihat mana saja koperasi yang aktif mengikuti RAT dengan yang tidak. Koperasi yang tercatat di Kopda kurang lebih tepatnya 390. Semua aktif. Nah, inilah catatan sebenarnya. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif, dan ada juga yang mati suri. Porsinya berapa? Ya? Porsinya berapa persen? Porsinya ini kalau kita hitung ya, karena kami juga sudah melakukan inventarisasi koperasi yang ada di Kota Sukabumi. Kita sedang melakukan reformasi koperasi. Jadi sekarang sudah diinventarisasi koperasi yang sama sekali tidak aktif itu akan dikeluarkan dari basis data. Nah, cuman karena Dekopin tidak punya kewenangan untuk eksekusi, maka akan merekomendasikan koperasi-koperasi yang tidak aktif ketimbang ini menjadi permasalahan untuk dibubarkan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, berbicara ekonomi, koperasi merupakan intermediasi usaha antar lembaga koperasi. Koperasi menurutnya adalah soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi sangat cocok dengan orang Indonesia yang memiliki sifat selalu tolong-menolong berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong. Namun dirinya menyayangkan banyak koperasi yang tidak berkembang secara maksimal. Koperasi ini merupakan soko guru perekonomian kita. Dan menurut hemat kami dari Partai Gerindra juga demikian mengatakan bahwa koperasi ini merupakan salah satu bentuk ekonomi yang relatif lebih cocok untuk orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia ini kan orangnya relatif sering tolong-menolong, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang. Ajasnya kebersamaan. Kita sering berkumpul berkeluarga, gotong-royong semua, itu kan biasa kita lakukan. Dan koperasi ini merupakan bentuk usaha yang relatif lebih pas untuk orang Indonesia. Cuma, kenapa kok tidak berkembang seoptimal? Kenapa? Karena mungkin tadi, karena ada beberapa oknum dari koperasi itu sendiri yang tidak memiliki kualifikasi, akhirnya menjadi oknum. Heri menambahkan kelembagaan dukungan negara, kebijakan dan program pemerintah belumlah lengkap, karena inti dari kemajuan koperasi adalah anggota. Ketika membentuk koperasi, anggota harus paham betul apa tujuan mendirikan koperasi, apa kemanfaatannya dan kesesuaiannya dengan kebutuhannya sebagai anggota.